siapa nih? Siapa lagi nih? Ada suara siapa lagi? Hai netizen, inilah aku. Hai netizen, apa kabarmu? Si Barbie manja. Oke, kita sambut. Ini aku tuh terlalu menjadi ratu yang kontroversial. Aduh, macam apa? Oh, nggak sama kami. Iya. Ini siapa? Kenapa tiba-tiba di sini? Ada Rizky. Kita kok sama sih Rizky merah-merah kayaknya. Iya. Aduh, tadi ikut-ikutin. Tadi disamain sama Leslie, sekarang disamain sama gua. Mana ini, aduh. Pusing deh ya. Tapi sebentar. Tanya nih. Sebentar. Ini kok tiba-tiba memang masuk-masuk aja? Oh iya dong, saya ini kan undangan VIP internasional termahal. Pakai red carpet. Pakai hijau karpet. Hijau karpet. Ini buat main bola nih harusnya. Oh gitu. Tapi demi Barbie yang datang langsung disambut pakai karpet bola. Wih, maksudnya apa ini pakai selempang Miss Dislike 2021? Miss Dislike itu 2021 itu mengalahkan seluruh penyanyi yang ada di Indonesia. Dalam hal dislike. Dislike terbanyak, bro. Tepuk tangan dulu. Lagu gue tuh happening banget, hai netizen. Kepala gue gatel tanpa sebab nih. Kenapa? Kamu belum kerimba? Orang bangga tuh like terbanyak. Terus bangga karena dipuji, ini bangga karena di dislike. Bila Barbie Kumalasari, hai netizen. Dislike-nya 50K, yang nge-like cuma 2,6K. Itu gimana? Makanya itu keren. Riz, dislike-nya lebih baik daripada subscriber-nya dia tuh. Istimewa seperti Ratu Halu. Itu kan the one and only. Tiap tahun udah gak ada lagi Ratu Halu, cuman Barbie doang. Nah, kenapa Tete bisa disamarkan istilah atau disamarkan orang yang halu? Ya itu kan pendapat netizen, karena gue terlalu cantik, terlalu happening banget gitu, viral banget emang cantik, gitu. Teman saya jago banget dalam menilai seseorang. Ya, apa kamu nilai apa? Tapi katanya Kaberby ini. Cantik gak gue cantik? Iya, Kaberby ini gue bilang dulu sebelum kita bilang cantik, kita lihat dulu nih tayangannya. Katanya keturunan Persia Belanda. Coba kita lihat. Persia Belanda tuh. Wih, bener sih. Blasteran. Emang gue blaster, lo gak liat muka gue? Emang iya. Gak mungkin lah gue gak ada blasternya, bohong banget. Jadi ya bukannya apa ya, jangan samain gue sama orang yang lokal gitu. Karena emang gue ada blasternya, kakek gue ada Belandanya, ada Persianya. Kakek gue ada Belandanya, ada Persianya. Kakek gue ada Belandanya, ada Persianya. Gitu loh. Makanya muka gue kan beda sama teman-teman artis yang lain. Haris, menurut gue sih biasa aja. Dia bilang dia apa, Persia Belanda. Iya. Gue Anggora Inggris biasa aja.